Rekoleksi ini sebetulnya merupakan bagian dari pembinaan kelas 4 secara keseluruhan ya. Kebetulan saja memang ditempatkan sebelum penerimaan komuni pertama. Pada akhirnya kami pun merasa ada manfaatnya yang cukup banyak terhadap apa ya, pertumbuhan dan perkembangan mungkin iman ya dalam keluarga-keluarga anak-anak kita gitu ya. Kayak misalnya banyak sekali terjadi yang sudah-sudah dengan adanya rekoleksi ini kan, orang tua disegarkan, anak disegarkan, sehingga ya memang mengacunya pada persiapan komuni pertama. Tapi kemudian tidak sedikit di antara semua kegiatan yang ada dalam rekoleksi itu pada akhirnya mempererat lagi ikatan kasih di antara ayah, ibu, dan anak. Saya selalu bilang sama anak-anak di kelas, rekoleksi itu apa sih sebelum mereka sampai kepada hari di mana mereka rekoleksi. Saya selalu bilang bahwa re itu artinya kembali dan koleksi itu artinya mengumpulkan. Jadi rekoleksi adalah saat di mana kita mengumpulkan kembali hal-hal baik yang sudah kita lakukan, tapi mungkin karena kesibukan kita, karena tugas-tugas kita, aktivitas kita, kebiasaan baik itu menjadi hilang. Sebagai contoh, berdoa, hal sederhana kan ya, tapi banyak di antara kita yang merasa nggak sempat buat berdoa, bangun tidur, udah kesiangan dan sebagainya, jadi harus cepet-cepet. Di salah satu kegiatan rekoleksi, anak-anak diajak untuk menemukan dirinya sebagai anak-anak yang berkarakter. Ibu sungguh berharap ya pada kegiatan rekoleksi ini, apa yang anak-anak terima dari kakak-kakak pembina, sungguh dapat kamu lakukan. Sehingga di kelas, ketika nanti kita sudah selesai rekoleksi, ibu bertemu dengan pribadi-pribadi baru yang lebih semangat, yang lebih tertib pastinya, lebih baik dalam segala hal. Semangat! Buah desa yang bisa ada iguana, ternyata dia memegang senjata, dia mencari-cari hewan. Ini lagi kok ya. Itu kayaknya M deh.
A family is a promise you make to God. If you break that promise, you'll break your family. When you do that, you'll be sorry. Don't change the past, but you can change the future by learning from your past. And always worship God with your family. Family is what you need and who loves you the most. A family is the key to kindness and love. Adalah tempat di mana satu sama lain harus saling menyayangi dan memaafkan. Best thing God ever give to us. I will not give up because I know God will help me. Buat anak-anak yang mengikuti kegiatan dengan sungguh baik dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk 75 anak SD Santa Ursula kelas 4 SD yang sudah bermain bergembira berefleksi di pusat pastoral Samadi bersama papa mamanya. Kita bergembira bersama, bersyukur, dan mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk penyertaan kita. Inilah anak-anak SD Santa Ursula.